So, hai, assalamualaikum. Selamat datang ke Petang Vlog. Terima kasih kepada yang menonton channel aku. So, hari ni aku, kat depan aku ni ada nasi tomato yang paling top sekali dekat Alostak. Nasi tomato ni dekat Pokok Senar. So, bulan puasa dia ada SOD. So, aku order dia SOD yang tak sampai kat rumah aku. So, terima kasih kepada member aku. So, harga ni aku beli 3 set. So, ayam masak merah, ayam goreng merempah dengan daging. So, 3 set ni sekali COD RM24. So, bagi aku murah. So, aku nak tuan ayam tu. Aku memang suka gila. Kalau bulan puasa ada yang ni, FNN buah-buahan. So FNN kalau tengok video aku, sponsor lah sikit. So depan aku ni memang special gila. Kalau siapa yang main dekat Kedah, siapa yang main dekat Alostak, boleh pi dekat nasi tomato dekat Pokok Senar. Dia pekan Pokok Senar betul-betul. Yang popi cari balai polis Pokok Senar, dia berdepan dengan tu. Ha, dia ada jejantai, hampa tengok dekat situ memang ada. Bagi aku ni memang power. Aku memang suka gila. Aku tak pernah review lagi makanan dia. So hari ni tadi buka puasa aku makan nasi sikit je. So lah ni pukul 11.45 malam. Aku nak makan nasi tomato special. So ni kuah dia. So, kita tuang kuah. Padu, babe. So, tak silap aku ni kuah daging. Aku tak ambil. Ni ayam goreng berempah dia. Ni ayam masak merah dia. Ni daging dia. So, siapa yang tengok ni, jemput teliong. Kita baca doa lebih bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Amin. Menoyak lu sikit. Aku harap padu lah nasi ni. Hantar sebelum buka puasa hari. So, kita makan ayam dia dulu. Weh, memang sedap weh. Wih, daging dia lembut. Wih, daging ni memang lembut eh. Ayam masak merah lah. Wuih, memang padu. Amai yang kata itu dekat video mochi aku, aku minum air separuh jalan. Terlekat weh, bukan saja-saja minum.
Dagingnya. Sampai berpeluh-peluh aku. Anak aku tak tidur dengan cerita dia ni, duduk dalam bilik. Anak aku yang kecil tu payah hari nak cerita. Duduk dengar suara dia lagi. Duduk kecamak dia. Duk ayau lah dalam milik tu. Anak tu. Duk dengar suara. Nak kena ambil. Tak kira kau ambil tunjuk gambar anak kalau mak doh. Ada orang masak tengah-tengah malam ni apa ke? Aku ayam dadar ni kurang sikit lah. Tuan-tuan cakap aku jadi muak sikit nak makan kalau ayam dadar. Bukan muak sebab masakan dia tak. Aku tak kira ayam KFC ke, McDonald's ke, apa ke. Kalau ada dadar memang aku tak boleh makan. Memang power lah. Nasi lah. Habis lah. Siapa nak nasi tomato paling sedap dekat dalam Malu Stark ni, aku boleh bagi kat dia rating 10 per 10. Memang sedap gila. Hampa boleh pergi dekat Pokok Senang. Dia ada jual bulan puasa. Kalau hampa, kalau hampa nak COD pun boleh. Nanti aku akan letak nombor telefon member aku dekat link dekat description. Hampa boleh order dekat dia. Aku akan letak lah senarai harga dia apa semua dekat description. Hampa tolong baca description. Nanti aku akan letak dekat bawah. Hampa boleh tengok, hampa boleh order. So aku nak minum ayam. Thank you.
So, jom. Oh, yang ni anak aku yang sulung. Yang ni anak aku yang nombor dua. Ha? Bagi salam. Assalamualaikum. Bagi salam penuh-penuh. Mama. Adi. Oh, dia ni kalau nak tidur, aku tak tahu dia tidur pukul apa lah. Pukul 11.55 minit malam lah. Aku harap dia tidur lah. Semalam pukul 1.30 baru dia tidur. So, ni anak aku yang sulung 2 tahun. Dah bulan apa? Dah bulan 5. 2 tahun 3 bulan. Yang ni bulan 10 tahun lepas. 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. 5. 4, 4. Tampu je. 7 bulan. Tak sampai 7 lah. Yang ni 2 tahun 2 bulan. So, siapa yang tengok video aku, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. So, siapa yang nak nasi goreng nasi tomato tadi, apa boleh tengok kat description. So, kita jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. 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 Bye-bye kah? Bye-bye. Bye-bye kat telefon. Bye. Bye-bye. Bye-bye.